Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, balik lagi dengan gue Holy Akbar. Oke, jadi di video kali ini gue mau share aplikasi editing video dari Color OS yang tentunya ini keren banget sih menurut gue, dan gue kemarin sudah share videonya di FB. Ya, di FB gue, kalau kalian add FB gue pasti kalian lihat di profil gue itu kemarin gue share hasil editan dari aplikasi editing yang bernama Solop. Oke guys, Solop sendiri adalah aplikasi editing video yang diluncurkan oler ColorOS ya. Dan ini adalah aplikasi yang memang diperuntukkan untuk ColorOS terbaru 7 ya 6 5 ataupun Realme UI ya, yang lebih keren lagi. Oke guys, tentunya ini Solop punya beberapa yang memang fiturnya ini maksud saya keren banget template-nya. Nah, kalian bisa nanti coba-coba edit video kalian pakai Solop ini. Oke guys, saya sudah punya contoh videonya ya. Sebelum kita mau review aplikasinya, kita lihat dulu contoh videonya. Oke. Nah guys. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari editing Solop-nya. Nah, jadi dia itu ada semacam efek pergantian layar ya, sama animasi openingnya itu keren banget menurut gue. Oke, ini aplikasinya di versi 1.1.7 ya, ini udah versi terbaru. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Oke, kita akan coba ya guys, kita akan coba sampel ini untuk edit videonya. Langsung aja kalian klik buat video, lalu kalian cari video yang mau kalian edit. Oke, di sini contohnya yang ini ya, kita coba. Nah, oke guys, untuk bagian pertama di sini kita dikasih template gratis ya, kalian bisa tinggal mengunduh. Ini sebenarnya sudah saya unduh semua ya, kalau nanti pas kalian menginstal nanti akan minta diunduh. Oke, untuk efeknya di sini banyak banget, contohnya ini yang contoh seperti saya edit tadi, lalu ada Holly, ada Campions, Travel, Old Story, Holiday, The Secret, Move Forman, Beat, Let's Go, Good Time, Good Day, Journey, Mori, and Return. Nah, jadi ini banyak banget efeknya, bisa kalian pilih-pilih. Lalu kalian juga bisa memangkas ini dengan mudah, kalian pilih saja mau di mana. Lalu untuk filternya kalian bisa pilih guys, supaya video kalian lebih terlihat keren lagi ya. Nah, filternya di sini banyak banget, bisa kalian coba satu-satu. Kalian juga bisa menambahkan subtitle-nya ya di sini. Oke, ini udah keren sih menurut gua. Lalu musiknya bisa kalian juga ini pilih di sini musiknya banget, atau kalian bisa pakai musik kita ya, musik kita sendiri itu bisa. Oke guys, ini kita akan contoh, kita akan simpan. Nah, untuk setelah kalian selesai di sini. Nah guys, ukurannya juga bisa kalian setel, kalian mau 16 banding 9 atau 9 banding 16 atau 4 banding 3. Nah, ini bisa kalian atur ya. Selesai kalian klik, bisa klik hasilkan di sini. Tunggu beberapa detik dan videonya sudah selesai dan siap kalian share ke sosial media kalian. Nah, oke, kesimpulannya, Solop aplikasi editing video bawaan dari yang diciptakan oleh developer ColorOS, keren banget. Dan ini aplikasi video paling simple dan keren menurut gua ya. Kalian bisa coba sendiri dan kalian bisa komen di kolom komentar ya, kritik dan saran. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.